menuntut kerjasama begitu rupa. Jadi janganlah umpama cepat sangat celupa untuk menyerang dan salah dalam kritikan itu. Ini umpamanya juga yang kedua yang sekarang riuh gendah tentang kes penderaan main bola sepak atau pembunuhan seorang anak-anak OKU. Itu memprihatinkan. Saya kebetulan Perdana Menteri, tapi juga saya juga manusia. Saya juga nak tahu mengapalah sampai jadi begini. Siapa yang sampai hati boleh dera dan bunuh dengan kejam seorang anak ini. Ya. Kalau saya nak polis jawab esok. Tapi proses kena dilalui. Kita tak peduli siapa. Tapi inilah. Dan saya faham rakyat juga rasa resah. Tetapi yang apa yang boleh saya buat dengan Menteri Dalam Negeri pun, iaitu mengarahkan polis menyegerakan siasatan yang rapi. Jangan persepsi. Oh, saya fikir mungkin orang ini salah. Tak ikut tafsiran hukum saya, orang ini salah. Ini tak boleh. Sebab itu, di antara karya ni Wakil Jakim ada, karya yang saya minta disebarkan ialah karya seorang pemimpin Islam Mesir, Hasan Hudaibi, setelah riuh gendah pembenturan dan pergaduhan di antara kelompok-kelompok dengan pemerintah Mesir, dia tulis buku atau berencana panjang, Du'atun la Qudah. Kita ini pendakwah, penyeru kepada kebaikan. Kita bukan qadhi, maknanya bukan hakim. Doa, penyeru, pendakwah. La Qudah, bukan qadhi atau hakim. Sekarang ini dalam TikTok 2 minit semua jadi hakim. Serang, hukum, terus. Kita melindungi. Apa yang melindungi, Ustaz?